Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu semuanya? Apakah puasanya hari ini semuanya sukses? Ya, mudah-mudahan saja puasa hari ini sukses. Jadi dari hari pertama sampai hari ini sukses, dan sampai di hari kemenangan nanti tentunya sukses ya puasanya semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, dan selalu diberikan kesehatan. Seperti saya pun ini tadi habis berbuka puasa, kemudian ya sholat, kemudian yang ngedit seperti finishing, karena finishing ini juga satu keharusan yang saya terapkan pada diri saya sendiri untuk memberikan satu cerita. Jadi ini sesering mungkin saya berusaha untuk memberikan cerita-cerita romantis untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua dimanapun berada. Dan di dalam kesempatan hari ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Aldo, yang kebetulan dia ini pulang dari luar negeri ya, karena tugas atau kerjanya di sana. Kemudian dia dapat cuti dan pulang ke tanah air. Ternyata di situ dia bertemu dengan Bu Debi. Ya, Bu Debi ini seorang wanita yang mempunyai keinginan yang sangat tinggi, sehingga terjadi sesuatu yang sangat menyenangkan dan tak akan terlupakan oleh si Aldo ini. Jadi seperti apakah kisahnya? Mari kita simak sama-sama tentunya di channel Betul Cerpen Metropolis.
Jadi pertemuan antara Aldo dengan Bu Debbie ini ketika Aldo itu sedang berjalan-jalan melihat-lihat suasana yang ada di plaza. Kemudian terjadi satu masalah, yaitu Bu Debbie ini kecopetan. Dan disitulah secara refleks, secara spontan, si Aldo ini membantu menolong Bu Debbie ini untuk mengambilkan tasnya yang tercopet itu. Dan pada akhirnya Bu Debbie sebagai rasa terima kasih membawa atau mengajak si Aldo ini untuk pergi ke kafe untuk mentraktirnya, begitu ya. Dan ternyata disitulah terjadi satu kisah yang sangat-sangat menyenangkan. Semoga kawan-kawan, ibu-ibu, bapak-bapak semua terhibur dengan apa yang saya suguhkan di dalam kesempatan hari ini di tanggal 19 Maret 2024 ya. Semoga suka, dan untuk yang baru menemukan channel ini, sudilah kiranya untuk subscribe agar supaya channel ini semakin berkembang. Dan untuk kawan-kawan yang merasa terganggu dengan suara dan penampakan saya ini, mohon maaf. Karena inilah salah satu cara agar saya tetap bisa eksis di YouTube ini, supaya video-video saya yang ada di channel-channel saya ini satu dengan yang lainnya itu dianggap berbeda oleh YouTube ya. Jadi mohon maklum, mohon pengertian kawan-kawanku semua, kalau terganggu dengan suara saya ini, dikecilkan saja volumenya ya, atau di off-kan ya. Itu saja. Jadi saya mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamanan kawan-kawanku semua. Ini dilakukan karena ya harus seperti ini. Oh!
got me feeling fucked up, seen the floor so red, but now I know that I'm safe in a place called home. Terima kasih kawan-kawanku semua karena masih mengikuti alur cerita ini sampai di penghujungnya ini ya. Semoga semua sehat selalu, berbahagia selalu, tentunya terhibur selalu dengan apa yang saya berikan di channel Cerpen Metropolis. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. These white